Jadi bagaimana nih? Taufan diterima nih jadi pacarnya adik. Enggak, Bang. Hah? Enggak. Enggak. Abis gimana ya, Bang? Adik tuh udah nganggep Bang Opang tuh sebagai kakak adik sendiri. Temen deket. Jadi kalau lebih dari itu udah nggak asik, Bang. Mendingan kita temenan aja ya. Bang, lo lagi ngapain? Oh, kirain lagi ngapain. Ngapain ngerem aja? Di sini udah mana-mana lo. Hah? Jadi kan semalam gue nembak Ade ya. Hah? Terus? Apaan? Ditolak gue. Oh, ditolak. Dia nganggep gue jadi sebagai temen doang, sahabat. Oh, gitu. Bang, Bang. Ya, lo lihat aja deh hikmahnya, Bang. Lo jadi punya banyak waktu buat main bareng sama gue. Mungkin emang juga pada dasarnya lo gak cocok sama Ade kali. Maksud lo? Maksud gue Ade lebih pantas dapetin cowok yang lebih ganteng. Maksud gue ada cewek yang di sana yang lebih bagus daripada Ade, siapa tahu. Gitu. Oh. Udah deh, lo siap-siap aja dulu deh. Siap-siap apaan? Siap-siap cuci motor gue setahun. Ya, Mas. Oh iya, inilah. Ini lagi di jalan. Lagi di jalan, Mas. Ini macet banget. Iya, makasih ya. Iya, Mas. Boy punya mata gak lo? Udah. Tadi dia nyariin Mas Iqbal sih. Katanya, Iqbal mana ya? Udah gitu doang. Ada lagi. Apaan? Dia nungguin Mas Iqbal. Asuna nungguin gue. Bukannya sedih apa happy? Marah. Basna, Mbak dicariin sama Mas Iqbal. Hah, di mana? Di rumah sakit. Hah, di rumah sakit? Hah, kenapa? Hah, kecelakaan.